Jumpa lagi dengan saya, Fahri Adpan, Tutorial Channel. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara pemasangan listrik instalasi rumah. Di sini saya sudah memasang kabel instalasinya, di mana kabel merah dan kabel hitam ini akan dipasang ke meteran listrik PLN. Kabel hitam untuk 0 dan kabel berwarna merah untuk positif atau api. Jalur ini kita pasang menuju ke dalam rumah seperti ini. Lalu kita tarik dan pasang menuju stud atau screen. Kabel api yang berwarna merah ini kita pasang ke ujung string, seujung stud yang satu, dan ujung yang satunya lagi masuk ke instalasi rumah. Jadi kabel api dipasang melalui stud sebagai pengaman. Sedangkan kabel hitam atau kabel nol tidak dipasang ke stud, tapi dilangsungkan langsung menuju instalasi rumah, tidak melewati stud, hanya kabel merah atau api yang melewati stud. Jadi, kita tidak boleh salah memasangnya. Yang melewati stud atau screen adalah kabel api atau kabel yang berwarna merah. Sedangkan kabel hitam atau kabel nol dipasang langsung, tidak melalui stud atau screen. Fungsi dari screen ini adalah ketika terjadi beban lebih atau arus lebih, maka screen ini akan memutus sendiri. Ini adalah posisi off. Dia ke sebelah kiri saya. Sedangkan posisi on, dia akan seperti ini. Ke sebelah kanan. Posisi sekarang ini. Untuk pemasangannya tidak boleh terbalik. Kita harus lihat posisi on dan off melalui petunjuk yang terdapat pada stud ini. Di sini ada petunjuknya. Ke sebelah kiri off, ke sebelah kanan on. Demikian secara singkat cara pemasangan instalasi rumah atau pemasangan stud pada instalasi rumah sebagai pengaman. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kita jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Sampai jumpa.